Sekali lagi. Alumni SMA 30. Bangga. Robek 30. Bisa. Gocer. Ceria. Oke. 3, 2, 1. Alumni 30. Bangga. Robek. Bisa. Gocer. Ceria. Rusuh. Kami dari alumni SMA Negeri 30 mengucapkan innal aidin wal faizin, mohon maaf dan hati nurani. Wah, ada dua mubur. Oh, ada healthy drink. Jualan apa, Mbak? Jamu, Mbak. Oh, jamu ya? Jamu. Oke. Alumni SMA 30. Yeay. Robek. Gocer. Berangkat. Robek kita. Semangat! Oke, kita berangkat. Kita sudah berada di RCC Sports Center. Oke, kita berada di RCC Sports Center. Ada nih, start finish. Ada Om Yudi, terus ada siapa lagi tuh? Assalamualaikum. Salim. Weh, Mas Andi. Ini om siapa? Iksan. Oh, Iksan. 2001. Oh, 2001 ya. Oke, sekeliling dulu ya. Iya. Wah, ada dua mubur mangkok nih. Weh. Nih, langsung. Langsung aja, enggak ada. Langsung aja ini. Kemari. Yang ini jualan atau apa? Jualan lah. Oh, jualan. Oke, ini suasana UMKM. Oh, ada healthy drink. Jualan apa, Mbak? Jamu, Mbak. Oh, jamu ya. Oke. Assalamualaikum, Masya Allah. Yang bangun dari Wabelan nih. Aduh, tamatin dulu. Mabrur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz Hafiz. Aduh, Pak Andri. Jauh-jauh dari Wabelan.
kabarnya? Alhamdulillah. Jualan apa nih Ustaz nih? Nih, madu. Kurma, ya, macam-macam kurma tuh. Iya. Tuh, nih. Ada sukari yang mantep. Kurma Nabi. Dari yang 500 setengah kilo sampai 5 kilo tuh. Alhamdulillah menyambut Ramadan ya. Iya. Supaya kita fit ya. Iya. Puasanya lancar. Toko Mabruk Jakarta. Ntar ya. Sip. Antusias antara kehadiran para rekan-rekan UMKM Ilumi 30 maupun UMKM di sekitar Cempaka Putih, Rawasari dan sekitarnya. Saya juga mengapresiasi atas kinerja panitia yang telah bekerja secara penuh, secara profesional dan fokus, serta kita mengapresiasi juga pada stakeholder-stakeholder yang telah memberikan izin sehingga acara ini dapat berlangsung secara baik dan lancar. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Pak Irwandi, yang kebetulan adalah alumni SMAN 30 Jakarta angkatan tahun 1982. Untuk UMKM hari ini, sedikit informasi bahwa telah dilaksanakan dan dihadiri oleh sekitar 35 UMKM dari Ilumi 30 maupun UMKM di sekitar Rawasari, Cempaka Putih maupun sekitarnya. Harapan saya mungkin dari slogan ini adalah bangkit bersama mendorong kemajuan UMKM Ilumi 30, yang mana ini dapat diwujudkan after pandemi dan kita akan fokus dalam membangun perekonomian negara khususnya bagi UMKM. Baik dari panitia, undangan, serta peserta UMKM sendiri yang saya lihat antusias, dan menurut saya hal yang positif kita adakan hal ini, acara ini, karena kita kembali ke tema kegiatan ini, bersama membangun UMKM Ilumi 30. Mudah-mudahan acara ini dapat bermanfaat dan kalau bisa berkesinambungan, nanti kita akan adakan lagi expo-expo berikutnya yang notabene akan kita dukung lah UMKM 30, karena kita semua ini kan orang-orang berusaha lah, ada yang karyawan, memang karyawan, ada yang wira swasta, dan hal-hal ini yang membuat saya, kebetulan saya juga wira swasta, jadi saya merasakanlah perjuangan merintis sebuah usaha yang dimana kalau kita tekun, kita ulet dan konsisten, insya Allah ada hasil yang kita dapat. Dan fungsi kita mengumpulkan komunitas yang terlibat juga seperti robek, gocer, yang ibaratnya sejalan dengan Ilumi, kami sangat berterima kasih, terutama untuk panitia, saya salut dengan persiapan yang cukup mendadak dan waktu yang singkat, tapi kita berusaha lah
untuk menyajikan yang terbaik. Mudah-mudahan saya sebagai wakil dari ketua ILUMI yang kebetulan tidak bisa hadir, berharap kegiatan ini bermanfaat untuk semua, terutama khususnya alumni SMA 30. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya mewakili Ketua Kadin Jakarta Pusat yang kebetulan hari ini tidak hadir, sedang ada luar, tugas di luar kota. Yang saya hormati Bapak Irwandi selaku Wakil Wali Kota Jakarta Pusat dan juga Dewan Penasehat ILUMI 30 serta Ketua Dewan Penasehat Kadin Jakarta Pusat. Yang saya hormati juga Bapak Tri Heru, Wakil Ketua Umum, Wakil Ketua dari ILUMI 30 serta panitia dan peserta UMKM yang hadir di sini. Pertama-tama mari kita sambutkan kita rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kegiatan ini terlaksana dengan baik. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa pandemi di 2 tahun ini itu benar-benar membuat terpuruk para usaha dan juga khususnya UMKM. Dan beberapa pekan lalu juga sudah mulai landai, maka kegiatan ini terlaksana dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada ILUMI 30 atas kegiatan ini. Semoga kegiatan Expo UMKM ini tetap berjalan agar ekonomi bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Kadin Jakarta Pusat, Bang Victor. Ya, ini Bang Victor berhalangan, ibunya sedang sakit. Dan terhormat Ketua Umum ILUMI 30, Mas Yemo, diwani tidak hadir. Mas Yemo beserta seluruh pengurus ya. Pengurusnya ILUMI ada ya? Ada ya. Pak Ketuanya gak bisa hadir nih. Ketua Pelaksana Muhammad Raga Aspari, beserta seluruh tim. Mana masanya? Para peserta UMKM Expo dan seluruh alumni SMA 30. Ini ada robek ya. Robek apa? Robek. Robek apa robek? Robek. Robek ya. Robek 30. Yang sepeda ya. Ini orangnya ada kurang lebih 2 juta orang ya. Semua bayang Pak Robek. Robek 18 mon yang akan jadungan. Ya. Babe-babe, ada juga yang temukan ya. Saya 82. Jadi cuman hari ini saya nggak bisa sepeda karena ada tugas saya lagi. Dan saya harap kegiatan ini awal mula ya. Jadi saya harap ini dapat dikembangkan lagi. Mungkin tempatnya yang banyak orang ramai gitu ya. Jadi ini kan agak sedalam. Jadi masyarakatnya nggak ada. Ini kesian nih para UMKM-nya yang bazar. Ini mudah-mudahan nanti banyak yang belanja ya. Kita coba lihat saja, dan tentu kepada para pengurus ini tolong diperhatikan untuk bazar kalau bisa di tempat-tempat yang memang di keramaian banyak gitu ya. Jadi peserta UKM ini juga bisa terbantu ya, kalau begini kan nanti nggak terbantu. Dan ini saya berikan apresiasi yang tinggi-tinggi atas nama Pemkot Jakarta Pusat. Ini jadwal resmi loh ya, ini bukan saya alumni 82. Ini jadwal resmi Pemkot, pengurusnya, saya ngerti ya. Dan ini masalah tempat juga kemarin sempat masalah ya, untung saya turun tangan ya. Ini tolong besok ILUMI nggak boleh begini lagi. Bikin acara yang dadakan, tempatnya belum ada izin, nggak tahu kita mulai, mau pasang tenda, kemarin sempat ada kendala. Alhamdulillah, ya ini BMD ya, BMD Pemda DKI, saya bisa aksesnya ada kalau oke. Yang lain swasta berat juga ya. Ini juga kebetulan ngelola gedung ini untuk yang sarana olahraga juga Mas Aji ya, Om Aji angkatan 93 ya, tapi lapangan bola, tapi kalau di sini ini gasdur. Dan tentu besok kita lakukan lagi, nanti mungkin ada klub bola katanya mau sparring 82 berapa angkatannya ya. Kita nanti ini yang punya Om Aji ya, Om Aji juga ya junior saya, bantu ngomong kan 82 lawan yang
95 apa? Lu bikin gue mati nih bulan ini. Tahunnya udah beda ya. Tapi enggak, kita masih punya striker angkatan 82 ya. Kita ada striker yang dulu ya bekas Persija ya. Bekas Persija sih ada ya, tapi udah pada meninggal ya. yang tinggal sekarang ya, enggak ada ini. Tapi enggak apa-apa, nanti untuk seluruh-seluruhnya kita bikin pertandingan lintas tahun ya, lintas angkatan. Ya, rencana nanti mungkin habis lebaran kalian nanti Luni tolong disambut ini, kalian kita nanti ada pertemuan kayak semacam halal bihalal, ada pertandingan sepak bola ya. Kalau bisa ini jauh-jauh hari sudah disiapkan. Ya, nanti kita koordinasikan supaya ada sponsor ya, ada sponsor, jadi tidak terkecil masalah biaya gitu ya. Jadi kita sebenarnya bisa disolusi, sponsor banyak, cuma kemarin kurang koordinasi. Gak apa-apa, tapi saya support untuk adik-adik saya ini yang kemarin ke kantor, semangat. Saya pikir gak jadi kemarin, soalnya sampai hari Jumat saya belum dikabarin. Tau-tau dikabarin hari Sabtu, mau pasang tenda. Tapi saya dicegah katanya, waduh, kemarin suratnya baru saya terima hari Sabtu, ya kan? Akhirnya cepat buru-buru saya keluar ke dirutnya, minta tolong banget nih gitu ya. Kalau seandainya ada dicas, utang saya dicas aja gitu, dia gak berani dicas saya ya, yaudah. Saya bilang, tagihnya nanti ke kantor wali kota aja, dia bilang gitu, kalau mau ditagih. Ini adik-adik saya, gak punya duit. Ini lagi belajar, sebenarnya belajar untuk membuat belajar. Jadi, oh, sebenarnya nanti banyak kegiatan-kegiatan ini, kita ilumi semua yang nanti yang bisa untuk melakukan belajar, tolong nanti dikumpulin nih. Mas Atulnya mana tadi? Atulnya dengan nomo, juga gak tau Atulnya mana, ya, yang mau juga ngasih informasi, ya. Tolong besok dikoordinasi lebih baik lagi tuh ya. Kita bikin nanti yang ya di pinggir jalan kayak gitu ya. Tutup jalan satu tutup jalan dan tutup enggak apa-apa gitu ya. Nah, di pinggir jalan di dalam nih ada orang lewat. Ya, itu sebenarnya di keramat kita tuh ada bekas PBD kosong tuh. Itu sebenarnya bisa di situ. Pinggir jalan ya. Jadi kalau di sini orang enggak tahu, kesian yang bajar. Tapi mudah-mudahan sih laku ya gitu dari itu. Ini kan mudah-mudahan kita semangat, kita ilumi, berusaha untuk berhimpun ya. Kita tidak ada kasta di dalam ilumi ini ya. Tidak ada kasta angkatan, tidak ada kasta jabatan, tidak ada kasta. Semuanya ilumi, kalau bisa ilumi yang mampu bantu yang tidak mampu. Ya kan, malah fungsinya ilumi adalah untuk mendukung teman-teman kita yang ada. Misalnya untuk belajar ini, kalau yang ilumi, ya masa bayar lah kan gitu ya kan. Memberikan fasilitas, kalau bisa kita bikin setiap bulan nih pertemuan, ada goresnya, ada bazarnya, ini rame, tapi di pinggir jalan, di tempat yang orang lihat. Jadi ini ada semacam event, nanti kalau untuk itu saya backup lah ya, nanti saya backup. Pak Yasin, ya ada Pak Kabak Ekonomi dari ini, Pak Lurah ini suruh sini Pak, tolong minta tolong PPSU-nya, ntar sampahnya dibenahin. Nah, saya nggak punya tong sampah nih, lu nih, ya. Ntar PPSU yang penting sampahnya ya Pak Yasin ya. Pak Lurah kasih tahu, tolong untuk ya, setelah ini selesai acara dibersihin sama PPSU, minta tolong gitu ya. Saya minta tolong ya Pak Yasin ya, ada kabak ekonomi saya, Pak Asisten ini belum datang, jadi nanti koordinasikan Pak Bari dengan Pak Bari ya. Pak Bari ini asisten saya nih, ya seluruh wilayah kenal Pak Bari, ya 8 kecamatan kenal semua. Nanti Pak Lurahnya PPSU-nya panggil, 5 orang setelah acara sampahnya dibenahi, karena tadi kemarin dari pengelola bilang tolong Pak Wakil sampahnya siap, PPSU saya ada tenang, saya yang menahin nanti gitu ya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, ini ajang pertemuan silaturahim menjelang Ramadan, dan saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam bergaul selama dengan teman-teman, karena memasuki Ramadan kita harus suci bersih. Dan tidak akan diterima amal ibadah puasa kita kalau kita masih ada terganjal masalah hal-hal lain dengan teman-teman. Mungkin ngeledek-ngeledek di grup ya, ya. Jadi kita bilang ada orang bisa ngomong aja di. Jadi itu jelek kan gitu ya sih. Muhammad kan ya. Jadi ya kalau ada salah-salah kata sebenarnya itu bercanda di grup ya. Kan saya juga sering. Cuman saya gak berani muncul di grup. Kadang-kadang kita dicengin gitu ya. Kita sendiri. Anak-anak begitu ya. Demikian udah saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini loh. Wakilnya semua itu. Kabak aja kabak saya aja. Kabak dulu kabak. Kabak ada Pak Wakil.
Eh, sini nengok, Pak. Bang, nengok, Pak. Nah, ini nengok, ya. Oke, sip. Sip. Nah, Pak Wilani nih. Oke. Oke. Tasnya, tasnya. Ya, ini kursi mana, Pak? Ada, ada. Ya. Ada. Oke, dangdut, yuk, ukurannya apa, nih? Buat kartu, ya. XLG untuk perwakilan Kadin Anto angkatan 87 Kadin. Nah, ya sekali lagi kali ya foto-foto. Ah ya, asli enggak gitu. Oh, bahasa Betawi ini parah. Dijembreng, dijembreng. Ini robek nih. Jangan robek tuh, jangan robek. Yuk foto yuk, foto yuk. Belum pakai kameranya sih. Udah enggak apa-apa itu dibuka. Gede banget, enggak kepake. Ini dulu buat cewek tuh. Enggak apa-apa, Bro. Buat tidur. Buat tidur. Selanjutnya untuk dari Ilumi yaitu Om Pei angkatan 89. Mbak Pei. Pei, madep sini, Pei. Pei, madep sini. Selanjutnya perwakilan Kadin Anto angkatan 8. Pagi. Firman. Berangkat. Robek kereta. Semangat. Kita berangkat. Oke, kita keluar dari RCC Sport Center menuju ke sekolah SMA 30. Ambil pinggir.
masuk di SMA 30.
Rita, ada Om Budi, ada dari rombongan Gocer, Gocer 87. Dek, di pinggir aja, Dek. Mau kemana? Kiri kiri kiri. Oh iya iya. Oke, finish di RCC. Januar. Mantap, luar biasa. Om Jang Pahmi ya? Iya. Salam kenal, Om. Iya. Untuk. Untuk. Lah, Jo. Ada.